Merantau itu godaannya banyak ya, ketemu monster, nahan nafsu syahwat jika pergi dengan lawan jenis, tempat tidur dan makanan kurang enak, tapi yang paling buatku terkejut ya saku besi. Gila, monsternya serem froh, penggambaran asli monster pemburu pria ini kawai, ya bay. Tapi cerita merantau itu memang menarik ya, ada kesulitan dilakukan bersama biar bisa selamat sampai tujuan. Rudy dan Elina sih sudah tiba di Rapan, cepetnya. Sama seperti Rudeus, episode minggu ini menceritakan Shin yang melakukan persiapan dan merantau ke Faun. Para NPC sangat baik hati dengan berikan saran, Shin bisa pamer wagon ke orang-orang, dapat monster suci Kagero tanpa bersusah payah bermesraan dengan Shin di waktu malam. Sebab sudah mengenakan rombongan Shin, anime ini sangat santai ya Flo. Sudah lama tak ada anime ekstra dan sekalinya ada langsung 2 cuy. Itu aja semua nyeritain tahu, lumayanlah buat menurunkan intensitas perang. Di episode 9 kali ini, Lloyd dan Guisarme belum keluarkan powernya 100%. Pasukan kerajaan Solo mau perang lawan pasukan Guisarme dan belum ada korban jiwa dari kubu manusia. Sekian dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.